Dirayakan hidup sehat, Rangga Syahputra Damanik, seorang caleg dari Partai Hanura bersama Kodrat Syah, Ketua Partai Hanura Sumatera Utara, dan Edison Sianturi, Sekretaris Partai Hanura Sumatera Utara, adakan acara senam sehat dan jalan santai bersama masyarakat di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kodrat Syah, yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila, mengatakan senam dan jalan santai ini sebagai ajang sosialisasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi kepentingan rakyat harus kita perjuangkan. Kemudian ke depannya pandangan Hanura untuk Belawan ini, Pak? Gimana? Oh, ke depan saya tunggu. Nomor lagi. Tunggu apa yang diminta. Oke, apa satu yang diminta satu, masyarakat, satu, bukan nomornya, orang satu, satu. Untuk masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Sedangkan Edison Sianturi mengatakan acara ini untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, sehingga masyarakat sadar bahwa olahraga berguna untuk kesehatan tubuh. Hanura menyapa masyarakat beserta masyarakat untuk mendukung ya, jalan pagi ya, demi untuk kesehatan masyarakat. Di sini Partai Hanura melalui DPAC dari Belawan dan caleg dari Belawan, Rangga Syahputra, telah membuat satu kegiatan bersama dengan masyarakat membiasakan untuk setiap pagi itu berolahraga. Setelah melaksanakan senam dan jalan sehat, acara dilanjutkan dengan hiburan, komunitas, lucky draw, dan door prize berupa kulkas, sepeda mesin cuci, televisi, serta hadiah hiburan menarik lainnya yang telah disiapkan oleh panitia. Mudah-mudahan ke depan enggak saya aja bibit yang awal. Ke depannya ada benih-benih dan pemuda-pemuda yang akan tampil khususnya Medan. Medan Belawan ini untuk naik di kursi DPR kelak. 1, 2, 3. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kami